cara pembuatan ramuan pakan untuk burung candet agar gacor. Berikut ini beberapa bahan untuk membuat ramuan pakan istimewa untuk candet. 1-2-3 buah tomat segar. 2-3-10 butir telur ayam. 3-2-3 kg tepung jagung. 4,1-3 kg ikan sungai ukuran sedang. 5. Tahu secukupnya. Berikut cara membuat ramuan pakan untuk candet. 1. Pertama, bersihkan ikan dari sisiknya. 2. Kemudian ikan digiling dengan blender atau penggiling daging sampai halus. Tomat diiris kecil-kecil. Tahu diiris kecil-kecil. 3. Lalu masukkan ikan yang sudah digiling tadi ke dalam baskom atau wadah yang cukup besar. 4. Kemudian masukkan juga potongan tomat, tahu, dan telur ke dalam wadah tersebut. 5. Jangan buang cangkang telurnya. Tumbuk cangkang telurnya dan campurkan dalam adonan. 6. Campurkan semua adonan tersebut sampai benar-benar tercampur, bisa menggunakan tangan atau alat lain. 7. Keringkan adonan tadi selama 30 menit, bisa menggunakan oven. 8. Jemur adonan di bawah sinar matahari sampai kering. 9. Ramuan pakan candet siap digunakan. Simpan di wadah yang rapat dan tertutup. 10. Jangan lupa berikan juga jangkrik, kroto, dan semoga bermanfaat.